Yo, halo teman-teman, balik lagi nih sama Hanbi. So, jadi video kali ini aku bakalan ngasih tau kalian lagi cara yang dapet free item di event Tommy Play. Jadi Tommy Play ini gamenya udah update dan kita bisa dapetin satu free item, dan cara dapetinnya itu gampang banget teman-teman. Jadi yaudah, langsung kita ke videonya, let's go. Nah, oke teman-teman, ketika kalian masuk ke dalam gamenya tuh, di sini kalian pilih dulu yang ini ya, yang Manhattan, yang chapter 3 teman-teman. Ini chapter 3-nya kalian klik dulu, dan setelah itu baru kalian travel. Nah, oke teman-teman, ketika kalian travel, nah di sini tuh langsung dijelasin sama gamenya, untuk ngedapetin item ini kalian harus mencari 10 rings teman-teman ya. Find and fly through 10 rings scattered across the city in order to unlock the Dia de los Muertos exclusive UGC item ya. Jadi ini teman-teman itemnya itu namanya sulit banget ya. Dia de los Muertos ya. Jadi kalian harus nemuin 10 rings. Jadi kalian tuh harus terbang menggunakan jetpack kalian teman-teman. Jadi kita oke aja. Nah, ringsnya itu kayak gimana? Nah, ini dia nih teman-teman di atas ya. Dia de Muertos Cliffhanger Hunt 0/10. Oke, kita terbang dulu di sini. Oh, pencet S. Kalau mau terbangnya tinggi, jadi kalian harus pencet S atau ke arahin bawah gitu. Nah, ringnya itu seperti ini teman-teman. Nah, dapat satu. Jadi kita harus cari lagi. Aku nggak tahu ya semua letak ringnya. Jadi di sini aku bakalan random aja. Nah, ini ring lagi. Oke, dapat dua. Oh, itu dia. Nah, di sini kalau kalian mau terbang tinggi, di sini kalau di keyboard atau di PC kalian pencet S teman-teman supaya terbangnya itu jadi ke atas gitu. Kalau W terbang jadi ke bawah, kalau S terbangnya jadi ke atas. Untuk ke kiri ke kanannya tetap A sama D, tapi kalau di HP nggak tahu ya. Tujuh lagi teman-teman. Oh, itu dia tuh. Oke, ada di sana, kita ambil dulu. Nah, udah 4, sekarang tinggal 6 lagi. Kita terbangnya yang tinggi aja gitu loh, biar kelihatan seluruh map ya teman-teman. Soalnya buletannya juga gede gitu, jadi oh itu dia. Oke, sip. Nah, ngarahin terbangnya ini bener-bener gampang teman-teman. Ya intinya ini kalau kalian mau terbang ke atas nih, kalian kalau di PC kalian pencet S ya. Tuh udah bakalan ke atas kalau kalian pencet S. Dan kalau kalian mau nukik atau ke bawah kalian pencet W. Tuh dia tuh bakalan langsung nukik gitu ke bawah. Nah, oke, kita lanjut terbang lagi. Kurang 5 lagi ya. Coba kita ke arah depan sini dulu teman-teman. Soalnya ini terang banget ya, jadi nggak kelihatan apa-apaan gitu. Oh iya benar-benar nih di jembatan ini ada satu cuy. Nah, oke, tinggal 4 lagi. Oh, itu dia. Oke, itu yang ketujuh. Bisa 3 lagi, guys. Apakah ini bulat juga soalnya? Iya, bukan ini jam. Oh, di sini ada teman-teman. Tapi di sini masih belum ke apa? Belum bisa diambil, berarti kita harus ngambil yang lain dulu. Kita harus cari yang lain dulu. Oke, teman-teman, di sini kalian bisa ngarahin apa nih terbangnya itu pakai kamera ya. Nih, kalau kameranya ke bawah dia bakalan ke bawah, kalau kalian ke atasin kameranya dia bakalan ke atas. Kalau ke kanan, ke kiri. Jadi ya buat yang player HP, jadi nggak usah bingung lagi cara ngarahinnya gimana. Kalian bisa ngarahin pakai kamera, teman-teman. Oke, di sini kita harus cari 3 lingkaran lagi. Coba cari dari atas gedung kali ya. Kayaknya nggak ada deh. Coba deh ke paling atas sini nih. Oh,
Oh, tuh kan benar teman-teman. Nih, yang ke-8 ada di atas gedung sini. Atas gedung utama, teman-teman. Patokannya inilah ya, bebek nih. Ada bebek gede. Ayam mau bebek itu enggak tahu lah ya. Nah. Oke, untuk yang ke-9 tadi kan kita udah nemuin tuh ya di dekat ini nih, dekat tempat spawn nih. Di bawah sini nih. Kita nukik dulu cuy. Let's go. Nah, di sini kalau nggak salah ada tadi, teman-teman. Di bawah sini nih. Oke. Nah, ini dia. Nah, yang terakhir nih, biasanya susah nih yang terakhir nih. Aku nggak tahu di mana nih yang terakhir nih. Oh, itu langsung nemu yang terakhir, easy banget deket kereta. Oke, hap, let's go. Itemnya udah dapet, ini dia. Dia de los muertos. Oke, jadi cuman kayak gitu aja teman-teman. Kalian cuma harus dapetin kayak gituan tuh ya, lingkaran-lingkaran seperti ini. Oh, ngulang lagi teman-teman. Kalau udah dapet tuh ngulang lagi lingkarannya dari awal lagi. Nah, lah, kenapa palaku begini? Mohon maaf. Udahlah ya. Jadi ya udah teman-teman, cuman kayak gitu doang cara dapetin itemnya, bener-bener easy banget. Cuman harus dapetin lingkaran 10 dan letak-letaknya itu enggak terlalu rumit ya, enggak terlalu tersembunyi. Kalian bisa cari dengan mudah. Jadi udah sampai sini dulu aja videoku kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton dan ya, sampai next video guys. Bye bye.